pada kesempatan kali ini kami berkumpul di sini dalam rangka ujian terbuka program-program unit kekaryawanan di SKMS. Berikanlah kelancaran kepada beliau dalam melaksanakan ujian ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sidang terbuka promosi doktor program studi S3 ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas saya buka dengan resmi. Memutuskan untuk mengangkat Saudari Rini Kundaryanti SKMNKES menjadi doktor dalam program pasca sarjana S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan yudisium sangat memuaskan. Suaminya Ibu Rini Kundaryanti, selamat atas istri saya yang sudah menjadi doktor di kebidanan di Universitas Andalas. Semoga menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita, menjadi ibu yang berpelajaran buat anak-anak kita nanti ke depan. Alhamdulillah. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita berdua atas doa-doanya dan keluarga semua saudara-saudara kami yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih. Alhamdulillah, telah selesai sekarang menjadi dokter Rini Kundaryanti. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak tundukkan kepala, mengadahkan tangan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
acara kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, pada kesempatan kali ini kami berkumpul di sini dalam rangka ujian terbuka program Dr. Ibu Rini Kundaryati SKM MKes. Berikanlah kelancaran kepada beliau ya Allah dalam melaksanakan ujian ini. Ya Allah yang maha penyayang, anugerahkanlah kepada Ibu Rini Kundaryati SKM MKes pada khususnya dan kepada kami pada umumnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Berikan kami ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Ghafur, bimbinglah kami ya Allah untuk membuka pembendaharaan ilmu-Mu yang maha luas ini. Ilmu yang akan meneguhkan kesucian dan kejernihan pada jiwa kami. Ilmu yang akan membawa kemaslahatan pada bangsa kami ini. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Ketua Tim Penguji Sidang, Dr. Dr. Mika Susanti SPM. Yang terhormat Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Rerso Susiwan FNG, Profesor Dr. Dr. Masul MSc SPGK, Dr. Asnawi MSI. Yang saya hormati Komisi Penguji yang terdiri dari Bapak Dr. Adang Bakhtiar MPHD SC, Profesor Dr. Dr. Zanda Mahmud MKes, Dr. Dr. Kriyono MSC, Profesor Dr. Dr. Yusrawati SPOG Konsultan, Dr. Harisman MHID Dr. PH, Dr. Dr. Dien Gusti Andreni Nugraha Nursal MKMA, Dr. Mary Neherka SKM Biomed, Dr. Dr. Hamdi Bakhtiar, MPH, FISPH, FISC. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas saya buka dengan resmi. Untuk tidak mengganggu jalannya sidang terbuka promosi doktor ini, diharapkan kepada para hadirin untuk tidak mengaktifkan handphonenya selama proses berlangsung. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Sebelum ujian dimulai, kami persilahkan terlebih dulu kepada promotor untuk menyampaikan laporan kelayakan promoveda kepada Profesor Dr. Rersos Nursirwan Effendi. Kami persilahkan. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Andalas yang mewakili Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Ketua Tim Penguji yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1, Ketua Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat, Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Ketua Sidang, Bapak Ibu Tim Penguji dan para penguji akademis, para keluarga promoveda yang siap sore hari ini, dan kemudian juga tim promotor dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita selalu memperbarui rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas kerahmatkan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Ketua Sidang, Ketua Tim Penguji dan para hadirin yang berbahagia, perkenankan saya atas nama tim promotor
yakni saya sendiri, Profesor Dr. Lercos Nusirwan Effendi, Profesor Dr. Dr. Masrul MSc SPGK, dan Dr. Asmawi MS, ingin menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik disertasi Saudara Promovenda atas nama Rini Kundaryanti dengan judul Pengembangan Model ANC Rini untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Antenatal di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Disertasi ini adalah hasil penyempurnaan dari tim promotor beserta tim penguji yang telah berlalu dalam waktu yang cukup panjang, yang semuanya diperoleh melalui kritik dan saran yang diikuti melalui proses prelim, ujian proposal, seminar hasil, dan sidang ujian tertutup. Segala sesuatu yang bertujuan untuk melengkapi naskah ini atau disertasi ini menjadi lebih baik telah dapat diterima oleh kami tim promotor dan juga Promovenda, dan kemudian diperbaiki sedemikian rupa sehingga menghasilkan kelayakan disertasi yang pada hari ini insya Allah akan kita uji bersama melalui sidang terbuka ini. Izin kami memberikan sedikit latar belakang Promovenda. Promovenda Rini Kundaryanti, SKM MKes, dilahirkan di Jakarta tanggal 18 Agustus 1974, menikah dengan Warno Wahyu Prasetyo, dan dikaruniai dua orang anak, yakni Muhammad Amar Prasetyo dan Siti Amalia Setyo Rini. Suami, ya, anak tidak hadir. Promovenda adalah lulusan SPK Budi Kemuliaan Jakarta tahun 1993, S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Esa Unggul tahun 2003, dan Magister Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tahun 2012. Riwayat pekerjaan dimulai dari bidan PTT di Puskesmas Pakuan Ratu Lampung Utara tahun 1994 sampai 1997. Dan saat ini Promovenda bekerja sebagai dosen di Universitas Nasional dan sebagai bidan praktek mandiri di Ikatan Bidan Indonesia, Ranting Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Selama pendidikan, Promovenda telah banyak melakukan penelitian di bidang kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, dan telah menerbitkan sejumlah publikasi pada seminar dan juga mengikuti seminar kesehatan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Terakhir, Promovenda berhasil melakukan pengembangan model ANC ini atau disingkat dengan rencana interaktif bidan dengan ibu hamil, jadi mengambil nama dari peneliti, dan menghasilkan sebuah lembar balik dan modul ANC yang di tangan Bapak Tim Penguji dan Tim Penguji Akademik telah diperoleh, yakni modul ANC ini yang telah diterbitkan oleh Penerbitan Indonesia Jakarta. Penelitian disertasi ini beranjak dari keinginan Promovenda sebagai bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan antenatal dengan cara mengembangkan beberapa program antenatal yang sudah ada sebagai salah satu terobosan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan antenatal standar 10T khususnya termubicara. Promovenda melihat bahwa program antenatal yang ada saat ini memanglah sudah cukup baik, namun kurang optimal dari sisi kualitas dan dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan pandangannya ini dianggap sebagai permasalahan yang kemudian oleh Promovenda dikembangkan melalui riset penelitian SD, deteksi dini risiko kehamilan, dan kemudian komunikasi interpersonal. Model ANC Rini ini berfokus pada pelaksanaan temu bicara agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan model ANC Rini tersebut, Promovenda membuat modul dan lembar balik yang dapat digunakan oleh bidan saat memberi pelayanan antenatal di puskesmas. Selama mengajukan usulan penelitian sampai akhirnya selesai menyusun disertasi, telah terjadi komunikasi yang kondusif antara Promovenda dengan promotor, pro-promotor, dan juga tim penguji. Setiap permasalahan dan hambatan yang muncul selama proses penyusunan disertasi ini selalu didiskusikan dan dikomunikasikan untuk memperoleh jalan keluar yang terbaik guna memperlancar penyelesaian penyusunan kesehatan masyarakat dan terkait antenatal. Deteksi dini risiko kehamilan Promovenda ini didasarkan pada permasalahan yang ada. Dari penelusuran tersebut belum ditemukan penelitian dengan kajian yang telah dilakukan.
dilihat dari aspek penelitian ini. Kemudian bertitik dari latar belakang yang telah disusun, dan juga permasalahan, dan kemudian menyusun tujuan serta manfaat penelitian, maka Prof.Veda telah mampu menghasilkan karya yang sesuai dengan judul disertasinya adalah pengembangan model ANCL ini, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan antenatal di seluruh masyarakat yang antenatal care dan dengan lebih berfokus pada temu bicara. Kemudian selain itu, selain disertasi yang sudah selesai, ada output lain dari penelitian ini adalah lembar balik dan model ANCL ini yang sudah memiliki ISBN dan juga HKI dengan nomor pencatatan 00141951. Penelitian ini secara akademik telah memiliki bobot dan kedalaman kajian yang baik serta telah memenuhi persyaratan ilmiah. Karenanya disertasi ini juga sudah disusun untuk sesuai dengan format dan bahasa yang baik sehingga penalarannya dapat didasarkan pada tinjauan pustaka yang mutakhir dan cukup luas baik dalam telah maupun pada argumentasi pembahasan hasil berdasarkan data yang dikumpulkan yang kemudian juga dianalisis, disajikan dan diinterpretasikan sesuai dengan standar ilmiah. Penelitian ini telah divalidasi oleh pakar dan ahli yang terkait mulai dari konsep hingga keluar output berupa modul dan lembar balik. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai yang diperoleh pada beberapa ujian yaitu prelim, ujian proposal, seminar hasil dan sidang tertutup yang cukup signifikan sehingga Prof.Veda akhirnya sampai pada tahap akhir yakni ujian terbuka pada hari ini. Di samping itu, Prof.Veda juga telah memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat diuji, menyerahkan Prof.Veda kepada ketua sidang pada sidang tertutup yang istimewa ini untuk dapat diuji lebih lanjut. Sebagai pengembang wewenang pengambil keputusan akademik terakhir, kami akan menerima segala keputusan sidang ini yang didasari pada pertimbangan yang bijak dan etis dengan penuh keikhlasan. Pada tim penguji dan juga tim penguji akademis, kami tim promotor mengucapkan banyak terima kasih atas semua masukan dan saran-sarannya nanti dalam penyempurnaan disertasi Prof.Veda ke depan. Semoga kerjasama yang terbina selama ini dapat kita pertahankan, terutama untuk pengembangan ilmuwan yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi kita dan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dari proses pendidikan Prof.Veda, kami Trip Promotor mengucapkan terima kasih banyak atas segala apa yang telah diberikan kepadanya. Dan kami berharap pada sidang terbuka hari ini akan mendapatkan dan kemudian keberkahan untuk selaku Ketua Tim Promotor yang sudah menyampaikan laporan kelayakan Prof.Veda pada siang hari ini. Saudara calon doktor, dipersilahkan mengambil tempat. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang saat ini berlangsung akan segera dimulai dengan mengajukan disertasi saudara yang berjudul Pengembangan Model ANCL dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan antenatal di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum dimulai, izinkanlah saya bertanya kepada saudara, apakah pada saat ini saudara sehat baik fisik maupun mental? Insya Allah sehat. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada saudara untuk membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudara. Hormati tim penguji akademik. Perkenankan saya pada hari ini untuk mempresentasikan ringkasan dari disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model ANCL ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan antenatal di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Latar belakang, kualitas antenatal merupakan kunci penentu dalam menurunkan angka kematian ibu. Indikator keberhasilan dari upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari angka kematian ibu. Semakin rendah angka kematian ibu mengindikasikan semakin baik pembangunan di bidang kesehatan. Rendahnya kualitas pelayanan antenatal berdampak terhadap angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi, sehingga diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan antenatal. Adapun kebijakan program antenatal yang ada saat ini diantaranya adalah 1. Penggunaan pupuk KIA, 2. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
komunikasi atau P4K, 3. ANC terpadu yang meliputi standar 10T, 4. Adalah kelas ibu hamil, 5. Pemberian tablet besi, dan yang keenam adalah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak atau PWSKIH. Adapun upaya-upaya tersebut, setelah saya lakukan beberapa riset dan telaah, memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah 1. Pada penggunaan UKIA didapat data bahwa 80,8% ibu hamil mempunyai UKIA, namun yang bisa menunjukkan hanya 40,4% saja. Itu menunjukkan bahwa ibu hamil itu mempunyai, tapi mereka tidak paham kegunaan dari UKIA. Kelemahan program selanjutnya adalah pada pemberian tablet besi. Konsumsi dan variasi jumlah asupan zat besi selama hamil di Indonesia sebesar 89,1%. Namun, hanya 33,3% yang mengkonsumsi minimal 90 tablet selama kehamilannya. Ibu hamil kurang memahami arti pentingnya dari konsumsi tablet besi tersebut. Program yang lain adalah kelas ibu hamil. Pada program ini, pelaksanaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis. Misalnya, petugas belum kompeten atau kurang kompeten, jadwal yang belum konsisten, alat bantu yang tidak lengkap, dan peserta yang tidak datang. Kelemahan program lainnya adalah pada P4K, di mana didapat data bahwa penolong persalinan hanya 35,4% yang diisi, dana persalinan 17,3%, kendaraan atau ambulan desa 14,4%, metode KB pasca salin 19,2%, sumbangan darah 12,1%. Adapun komponen pada P4K ini harusnya diisi oleh petugas kesehatan. Namun kenyataannya data ini yang didapat. Tidak semua petugas atau belum semua petugas untuk mengisi. Program lainnya adalah pelaksanaan ANC 10T, di mana kelemahannya masih berjalannya ANC 5T sebanyak 51,7%, 7T 22,3%, dan yang 9T 18,8%. Pada pelaksanaan PWSKIA, didapat data petugas yang melakukan riwayat medis menulis hanya 48,5%, melakukan konseling dan edukasi hanya 45,1%, melakukan pemeriksaan fisik dan aksesori 59,3%, pemeriksaan rutin 19,6%, dan pemeriksaan penunjang 52,5%. Sementara berdasarkan data yang ada, gambaran kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tangerang Banten, didapat data bahwa cakupan K1 K4 untuk provinsi Banten, di mana angka K1 83,0%, K4 70,2%. Sementara cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Tangerang, pada K1 95,6%, K4-nya 80,5%. Dari kedua data tersebut dapat kita lihat adanya selisih angka K1 dengan K4. Yang artinya, ibu hamil yang menerima K1 tidak melanjutkan ke K4 dan tidak kembali lagi untuk kontrol. Hal ini menggambarkan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan antenatal yang diberikan oleh petugas. Sementara dari data yang ada, penyebab angka kematian ibu pada saat ini adalah sudah bergeser dari perdarahan ke hipertensi dalam kehamilan. Seharusnya hal ini bisa terdeteksi jika selama masa antenatal ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal yang berkualitas. Berikut datanya di mana angka PEB eklamsi atau hipertensi dalam kehamilan lebih tinggi dibandingkan angka perdarahan. Mendapatkan pelayanan antenatal dapat diberikan konseling yang baik bagaimana cara menjaga agar tidak terjadi hipertensi dalam kehamilan atau men-screening dari awal. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas antenatal di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak dari 6 program yang sudah saya paparkan. Penyakit, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah 2. Kondisi, satunya adalah dengan mengembangkan program antenatal yang sudah ada. Model ANSER ini untuk mengembangkan rencana interaktif bidan dengan idam ANSER 10T. Pada ANSER ini, risiko kehamilan dan 3. Komunikasi interpersonal. Jadi pada modul saya, sehingga berdasarkan tersebut, didapatkan rumusan masalah bagi
bagaimana menyusun model answer ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan antar-antar dan meningkatkan kepuasan dapat yang bisa digunakan pada saat temu bicara pada saat pelayanan antar-antar. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan antar-antar. Pada tujuan khususnya adalah kerangka konsep saya yang berlandaskan model ADI yaitu analisis, desain, development, implementation, di mana pada tahap 1 output yang didapat adalah saya ingin mencari atau diperolehnya substansi pokok dalam user instrument apa yang bisa dilakukan, maka saya melakukan tahap 3 itu untuk pengembangan modul sesuai dengan kebutuhan yang ada di tahap 2. Tahap 4 implementasi, dan kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian, saya melibatkan kurang lebih 4-6 puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Analisisnya pada tahap 1 analisis kualitatif, tahap 2 kuantitatif melalui uji univariat, invariat dan uji PLS. Penelitian pada tahap 1 ini adalah tahap kualitatif, di mana output dari tahap 1 adalah diperolehnya substansi pokok dalam menyusun instrumen yang akan digunakan pada tahap 2, yaitu pada tahap kuantitatif. Melakukan IDA interview, FGD, melakukan observasi dari beberapa variabel, saya lakukan mapping, lalu saya buat pohon masalah, di mana saya menentukan di sini pohon masalah kualitas pelayanan antar-antar. Setelah tahap 1 kualitatif, saya mendapat substansi untuk membuat instrumen untuk tahap 2 di kuantitatif, lalu saya melakukan tahap 2. Adapun tahap 2 adalah tahap kuantitatif, di mana data yang saya dapat, di mana pada tahap kuantitatif, pada tahap 2, dari data yang didapat, saya melakukan uji univariat, bivariat, dan uji PLS, di mana uji PLS ini mulai dari algoritma sampai bootstrapping sampai menghasilkan variabel untuk tahap 2 pada tahap 3, karena saya sudah mengetahui apa yang dibutuhkan, lalu saya membuat modul sesuai dengan kebutuhan yang saya dapat. Hasil penelitian tahap 4, di mana ini adalah dapat terlihat bahwa pada hasil pre-post, pada kelompok intervensi terjadi kenaikan nilai mean yang artinya bahwa setelah diberikan implementasi model ANSI ini terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas tentang antar-antar deteksi, komunikasi, dan kelompok kontrol, di mana kelompok intervensi lebih baik atau terjadi peningkatan nilai mean terhadap pengetahuan dan keterampilannya. Ya, saya akan membahas tentang efektivitas implementasi dari model ANSI ini. Saya juga membahas modul answer ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidangnya. Terus saya bacakan sedikit. Kualitas antar-antar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun dari pasien. Dari faktor tenaga kesehatan terdiri dari ketersediaan waktu, terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidang tentang antar-antar, deteksi risiko kehamilan, dan pembahasan lainnya adalah tentang identifikasi lama waktu yang ideal. Seorang ibu hamil harus diberi waktu untuk temu bicara dengan bidan. Ini merupakan suatu hal yang penting dalam pelayanan antar-antar, adalah selama 5 menit. Dihitung setelah selesai melakukan pemeriksaan. Estimasi waktu ini menjadi alasan peneliti memberikan temu bicara kepada ibu hamil. Kesimpulannya, model ANSI ini efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan antar-antar di wilayah Puskesmas Kabupaten Tangerang Banten. Lembar balik ANSI ini dapat meningkatkan kualitas dan pelaksanaan temu bicara konsisten untuk menggunakan model ANSI ini dalam praktik pelayanan antar-antar, baik di puskesmas maupun di praktik. Klarifikasi serta penegasan poin-poin atau state of the art dari disertasi yang diajukan. Pertanyaan mengenai metode penelitian ataupun statistik tidak boleh lagi ditanyakan karena sudah diuji pada 4 kali ujian sebelumnya. Kepada penyangga pertama, Bapak Dr. Nana Mulyana M.Kes, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, tim promotor, pertama saya ucapkan terima kasih atas diundangnya kami untuk terlibat dalam ujian terbuka calon doktor. Para penguji yang kami hormati dan termasuk keluarga, pertama-tama selamat pada calon doktor Bu Rini dan keluarga. Ini tentu mencapai posisi di sini tidak mudah, banyak perjuangan yang dilakukan tadi oleh Prof. Kusirwan disampaikan sangat perjuangannya cukup panjang gitu. Dan dalam hal ini
kami mempelajari disertasi saudara, dan hemat kami isu ini adalah isu yang sangat penting dan relevan dengan isu yang saat ini gencar-gencarnya Kemenkes ingin mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dan ini pun yang dimandatorikan oleh Presiden langsung kepada Pak Menteri sekarang, Pak Terawan. Menarik apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Pertama, bahwa model hari ini adalah model yang fokusnya kepada SDM, dalam ini SDM bidan selaku pelaksana pelayanan ANC. Ada beberapa hal yang ingin kami mohon klarifikasi dan tanggapan. Pertama, kalau dilihat dari latar belakang dan sebagainya, sebetulnya selain SDM ada determinan lain yang berpengaruh. Tapi saya ingin mendapat gambaran Ibu Rini di lapangan. Apakah aspek-aspek di luar SDM itu ada kaitannya enggak dengan kualitas pelayanan? Terutama aspek management atau ministerial seperti dukungan sarana prasarana dan rasio bidan dengan pasien yang dilayani. Kemudian yang kedua, model ini cukup bagus. Kami berharap ini bisa dikembangkan di daerah lain. Namun ada hal yang menarik menurut Bu Rini, karena ini lokusnya hanya satu kabupaten, ya, Kabupaten Tangerang, yang tentu dengan hemat kami budayanya lebih ke budaya Sunda. Dilakukan model AECR ini itu bukan hanya tenaga bidan, apakah tenaga dokter ataukah perawat maternitas misalnya, mungkin nggak bisa diterapkan itu, mungkin pimpinan sidang yang ingin gambaran apakah ada aspek luar yang berhubungan dengan kualitas pelayanan masyarakat. Selama saya di lapangan, Pak, selain dari SDM, ada beberapa aspek luar yang sangat mempengaruhi kualitas. Sejauh observasi saya adalah masalah tentang tupoksi, Pak. Tugas pokok dan fungsi di mana seorang bidan, khususnya Pak, yang harusnya bertugas di bagian KIA, karena saya fokus kemarin KIA ya Pak, tidak di kantor besarnya, tetapi terbagi menjadi beberapa ruangan Pak. Ada yang di imunisasi, ada yang di kasir, ada yang di gizi, bahkan ada yang di pendaftaran. Jadi memang kerjaan kemarin sangat sulit yang memenuhi kriteria inklusi saya. Di mana kriteria inklusi saya adalah seorang bidan yang melakukan atau bekerja untuk memberikan pelayanan tenaga. Sementara dari semua bidan, kalau dari aspek budaya, Kabupaten Tangerang memang mayoritas Sunda. Apakah bisa diterapkan untuk pada tempat budaya lain, ya, Pak? Menurut saya insya Allah bisa, Pak, karena sebenarnya model ANC ini adalah pengembangan dari model ANC 10T. Di mana ANC 10T ini adalah program nasional, Pak, di mana semua provinsi sudah melakukan tempat, jadi lebih menarik. Atau mungkin gambar-gambarnya bukan gambar animasi, mungkin gambar langsung sesuai dengan budaya tersebut. Sementara untuk model answer ini, apakah bisa diterapkan pada tenaga dokter, perawat, atau perawat maternitas? Terus terang bisa, Pak. Model answer ini awalnya memang saya terapkan pada tenaga bidan, tetapi saat ini memang banyak di lapangan perawat maternitas yang setelah saya lihat, atau karena saya sempat turun, Pak, ikut bercerita. Pertanyaan dari Bapak Dr. Nana Mulyana Mkes, beliau adalah Sekretaris Litbangkes Pusat, ya Pak ya. Selanjutnya kita minta kepada penelaah berikutnya, Bapak Dr. Dr. Triyono MSC. Kita tahu cakupan itu tinggi, tapi angka kematian ibu turunnya landai. Itu artinya cakupan saja tidak cukup. Jawabannya ada pada kualitas. Nah, permasalahannya adalah temuan Anda meningkatkan kualitas ANC khususnya pada 10T yang 10. Ya.
Problemnya adalah data kita menunjukkan 94% puskesmas punya kelas baru, tapi yang ikut hanya 20% baru yang masuk dalam kelas. Jadi kalau temuan Anda diterapkan secara nasional, maka yang menikmati hanya 20% dari baru. Karena itu saya butuh pengetahuan dalam apa yang diperlukan ini supaya kualitas naik, tapi bukan hanya 20% ini. Apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah kalau Anda mau angkat ini ke tingkat nasional, tantangannya cukup berat. Kenapa? Karena di nasional ada dua persepsi tentang guru. Kenapa KSPR tidak berkembang di tingkat nasional? Karena di tingkat nasional dianggap semua ibu hamil bermasalah, SPM bidang kesehatan. Jadi temuan Anda sebenarnya punya kesempatan bagus untuk berkembang besar karena ada SPM 6 bidang termasuk bidang kesehatan. Dan bidang kesehatan sudah keluarkan Menkes nomor 4 tahun 2019 bahwa semua ibu hamil 100% ini harus diperiksa. ANC. Tinggal sekarang bisa nggak memasukkan model Anda ini dalam kaitan itu. Kalau itu bisa masuk, maka cakupan itu bisa meningkat. Gitu. Sekarang sudah bergeser, betul, bahwa hipertensi dan kehamilan jadi nomor satu. Tetapi Anda juga harus ingat, kelompok penyakit lain itu tidak. Dan kelompok penyakit lain itu terutama adalah penyakit-penyakit tidak menular di Indonesia bagian barat, jantung, ginjal, asma, gitu. Dan penyakit menular di Indonesia bagian timur, malaria, HIV, gitu. Di sini letak peran dari dokter di situ adalah meningkatkan rujukan elektif. Mereka-mereka yang punya penyakit penyerta ini naik rujukannya. Kalau data itu belum ada, saran saya adalah Anda ikuti lagi di luar kedokteran Anda, postdoc atau apa itu, untuk dilihat jejaknya itu. Artinya kalau nanti memang maka apa saja yang harus dilakukan, padahal sekarang sudah ada kelas ibu hamil, di mana kelas ibu hamil itu juga menerapkan lembar baik. Pada saat di Lahan Pak, saya juga melakukan observasi pada kelas ibu hamil, ternyata pelaksanaan kelas ibu hamil kurang berjalan karena memang secara teori kelas ibu hamil itu diikuti paling tidak 5 atau 10 orang ibu hamil, di mana dari 5 atau 10 orang kelas ibu hamil itu mempunyai usia kehamilan yang sangat berbeda-beda. Saya minta waktunya. Ibu saat ini adalah, usia kehamilan ibu saat ini contohnya ya Pak, 12 minggu termasuk dalam trimester 1. Di mana kebutuhan ibu hamil trimester 1 adalah sebagai berikut. Jadi saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, ibu ada keluhan? Tidak ada. Selesai Pak penyeluhan saya, penyeluhan saya. Tapi setelah saya jelaskan, saya tanya ibu apakah ada keluhan? Ya ada keluhannya, misalkan sering buang air kecil. Ini memang kurang diterapkan. Apa yang bisa dilakukan? Ya Pak. Sebenarnya saya juga, karena kebetulan saya juga seorang bidan Pak, terus terang saya sedih Pak. Karena buku KIA itu sebenarnya sudah sangat baik dan sudah sangat lengkap. Tetapi KSPR Pak, tidak ada yang tahu kepanjangan KSPR. Terus saya coba, ibu isi deh pasien yang ini. KSPR-nya berapa skornya? Tidak tahu Pak. Jadi sebenarnya bukan tidak mau mengisi, ternyata petugas tidak tahu. Satu, tidak tahu adanya KSPR dalam buku KIA. Bagaimana sih kalau KSPR itu berjalan, bagaimana upayanya? Upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi, Pak. Satu adalah sosialisasi buku KIA kepada petugas. Nasihat untuk ibu hamil ada di halaman berapa? Apakah dengan KSPR itu, jika sudah berjalan KSPR-nya, dapat meningkatkan angka cakupan? Insya Allah Pak, kalau memang KSPR itu berjalan dan petugas atau bidan diberikan penjelasan tentang cara mengisi KSPR, pasti dia tahu. Oh ternyata ibu ini hasil skornya berada bahwa dalam risiko sedang. Nah, dijelaskan kepada pasien, ibu harus kontrol lebih sering, 2 minggu sekali.
Nah, urutannya adalah bahwa dengan terdeteksinya komplikasi, pastikan pasien itu diharapkan kontak pergi sering berisiko atau tidak. Nah, kalau dapat skor yang berisiko, harusnya bila dituntut tahu bahwa pasien ini harus dirujuk atau pasien ini harus kita kolaborasikan dengan dokter spesialis. Ibu sudah dua kali kunjungan, ternyata hasil tekanan darah ibu tetap tinggi. Ibu sebaiknya konsul ke dokter spesialis kandungan. Nah, ini pasien menunjukkan angka rujukan. Selamat ya, Anda sudah bikin sesuatu yang memang mutakhir. Di bidang bisnis, nggak ada lagi cerita kita ngumpulin customer sebanyak-banyaknya dan kemudian mengumpulkan. Banyak tempat di kampus-kampus bisnis adalah bagaimana dia kemudian bisa layak. Dan untuk bisa layak, makanya nanti studi selanjutnya bukan kepuasan tapi tingkat realitas. Kami ukur dengan net promoting score. Berapa banyak orang ini kemudian merekomendasikan Anda yang jadi ini bagus sekali, tapi harus diberi catatan ya, yaitu kalau berkomunikasi dengan pasien, ini revolusi berpikir, yaitu bidan menempatkan dirinya adalah sparring partner untuk ibu, which is itu udah paradigma lama. Saya yang paling berkuasa, Anda adalah objek, kan gitu ya. Kalau interaktif antara provider dengan pasien itu mestinya adalah akan terjadi bukan kekuasaan aja, tapi loyalitas. Nah, yang jadi soal adalah kalau dia sudah loyal, sistem data kita mampu nggak mendeteksi si ibu A, ibu B secara terus menerus dengan prinsip kohort. Kelompok bidan punya data kohort. Jadi yang demikian ke depan adalah bagaimana sistem yang sudah kuat ini memperbaiki komunikasi. Jadi kenapa saya penting? Karena bidan sudah menempatkan dia sebagai mitra dari Tuhan. Bukan lagi orang yang paling pandai dengan cara komunikasi. Tapi mengukurnya perlu mengukur NPS menggunakan cohort. Dalam bahasa Harvard University adalah client cohort chart. Ini bahasa susahnya, bahasa. Bagaimana melanjutkannya gitu ya Pak? Memang Pak, ini pernah saya ada di pikiran Pak, saya sempat bicara juga dengan Ibi Ranti masih ya Pak, masih kalau lagi rapat-rapat mana. Jadi jangan sampai pasien itu lepas, walaupun sudah ini tetap kita pantau. Untuk tingkat yang sangat dasar sekali Pak, saya sudah membuat seperti WA grup ibu hamil Pak. Jadi kemudian setelah melahirkan, berpindah grup menjadi grup ibu bayi dan balita. Di situ saya melibatkan beberapa bidan untuk melakukan penyuluhan. Jadi insya Allah untuk data ibu hamil, ibu bayi dan balita, tapi masih sampai 9 bulan Pak, karena sampai ibu sini campak. Kebetulan saya punya Pak, jadi nanti mungkin untuk lebih kerennya pakai aplikasi kalian Pak ya. Terima kasih banyak Pak, nanti saya akan coba bicarakan dengan okay. Ibu. Jadi saya lupa tadi ya, memang Anda sudah bagus sekali, disruptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosennya. Pertama sekali, selamat kepada Ibu ini yang sudah sampai pada tahap akhir ini dari pendidikannya. Berikutnya saya juga akan meminta klarifikasi dan penjelasan. Namun saya meneruskan dari yang disampaikan oleh Pak Yono tadi, bahwa temuan Ibu ini adalah perbedaan dengan 10T, Ejer ini persis dengan 10T tambah komunikasi interpersonal. Ya Bu ya, ini ya, jadi perbedaannya adalah komunikasi interpersonal, yang lain-lain persis sama. Kemudian Ibu ini menemukan rata-rata waktu bicaranya 5 menit Ibu. Ini klarifikasi saya, apakah 5 menit ini lebih pendek dari ANC sebelumnya atau lebih panjang?
Untuk 5 menit ini pemberian temu bicaranya Prof. Ya, lebih pendek daripada yang sebelumnya. Karena kemarin datanya itu bervariasi, jadi ini nilai tengahnya 5 menit Prof. Jadi ada beberapa bidang melakukan, ada yang 3 menit, ada yang bahkan sampai 10 menit. Ya, rata-ratanya 5 menit. Rata-ratanya 5 menit Prof. Lebih pendek dari ANC sebelumnya, 10T ya. Atau lebih panjang. Untuk temu bicara lebih simpel Prof. Lebih singkat, lebih cepat. Saya mohon klarifikasi juga dari temuan itu, yaitu saya menemukan yang ada di dalam tulisan semuanya ini adalah di tabel 58 halaman 151 ya, hanya di situ saja, di tempat-tempat lain tidak ada. Jadi barangkali mungkin tercecer atau bagaimana, silakan nanti diapakan ya. Namun yang saya temukan hanya di situ saja, baik di output SPS-nya juga tidak ada. Jadi barangkali tercecer begitu ya. Nah, yang saya akan minta wawasan dari Bu ini adalah, Bu ini menemukan perbedaan ini adalah interpersonal, ya, interpersonal komunikasi itu yang kurang dari yang 10T. Sehingga Bu Rini membuat lembar balik untuk komunikasi tersebut dengan bidang membutuhkan lembar balik kepada pasiennya, kan gitu ya. Butuh waktu 5 menit rata-rata, mungkin 3 juga, 4 juga, kalau lebih 3 rata-rata 5 menit. Bahwa tadi disimpulkan ANC Rini ini kualitasnya meningkat, kuantitasnya juga meningkat. Kelebihannya hanya ini nih kelebihannya. Komunikasi interpersonal yang 5 menit ini untuk meningkatkan aspek kualitas diagnosa dan penanganan pasien itu Kemenkes sekitar 10-12 menit, sehingga BPJS itu hanya akan mengirimkan kepada pasien per jamnya itu sekitar 8-10 pasien, paling banyak 6-7 pasien, karena tidak boleh kurang dari 10 menit 10-12 menit, kalau kurang dari kualitas kurang, itu dokter. Lalu bagaimana menurut Ibu Rini dengan temuan ini terhadap aspek kualitas dan kuantitas hasil dari interaktif dengan pasien pada tersebut? Baik Prof, untuk lembar balik yang diberikan waktu 5 menit, kemarin pada saat di lahan Prof, karena di buka ya, itu kan ada nasihat bidan gitu ya Prof. Prof. Yusra, sudah terjawab? Coba ulang kembali jawaban saudara. Prof. Dewi, saya izin mengulang, karena saya di jalan persiapi, Baik, terima kasih Pak Adang, selamat jalan, dan sudah sampai ke tujuan dengan selamat, dan nanti balik lagi sini Pak. Ya, saya kemarin terapkan yang 5 menit, Prof. Karena ngambil dari nilai rata-rata pada saat petugas memberikan konseling atau temu bicara. Terus saya melakukan 5 menit itu karena pada saat di lahan di KIA kan di situ ada Prof nasihat yang diberikan gitu ya Prof ya. Misalkan di atas diberikan nasihat makan sering tapi sedikit gitu kan Prof. Dan masih dalam rute di trimester 1. Berarti pada saat di trimester 1 penyuluhan tentang pemberian makan tidak diberikan, jadi diberikannya yang belum diberikan di buku KIA yang dicat apa yang dikirim seminar itu Prof, jadi disesuaikan. Pertanyaan hari ini ya, karena sudah bosan begini kali ya. Yang pertama saya ingin mendapatkan penjelasan gitu ya, di bagian mana ANSER ini konstitusinya terhadap 10D. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat saran-saran buku ini ke puskesmas segala macam, tapi ke ibu hamil kan ada sarannya. Padahal dalam 52 responden gitu ya. Saya rasa mungkin ada hal yang perlu disarankan untuk ibu hamil gitu ya. Ya, karena kuncinya kualitas juga, kuantitas juga. Saya rasa banyak persoalan-persoalan yang terjadi pada ibu hamil gitu ya.
seperti dalam penyuluhan. Saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Bapak Dr. Asmami. Pak, terima kasih atas sarannya. Nanti saya akan memberikan tambahan pada saran untuk ibu hamil. Secara khusus Pak, saran pada ibu hamil sudah diberikan pada pelaksanaannya ya Pak, selalu diberikan pada saat antenatal Pak. Sarannya itu yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Tapi dalam hal ini mungkin saran untuk dalam disertasi ya Pak ya. Ya nanti akan saya sampaikan Pak, saran bagi ibu hamil. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada penelah berikutnya Bapak Profesor Dr. Dr. Masro MSc SPGIK, silakan Prof. Ada dua hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama, kita tahu bahwa AEC dengan sekuriti dengan penuh cara yang dilaksanakan tahun yang lalu dengan Bapak Menteri Kesehatan sudah selesai. Tapi problem kita kan memang tak jalan juga. Nah, pertama kunci saya adalah apa kiat Anda dalam intervensi ini dia bisa berjalan dan dia bisa kelihatan berbeda ya. Nah, apakah intervensi itu ada di luar sistem atau apanya karena dia di honor atau apa dia bergerak. Nah, ini kan sulit untuk kita replikasi di tempat lain kalau di dalam tubuh. Itu yang pertama. Kedua adalah kalau ini kita mau bagaimana rencana saudara agar yang kita temukan di Tangerang ini bisa dipakai oleh Tangerang ya. Kalau bisa kita dorong keluar perbuk atau perda untuk sekali kita ya, seperti apa yang kita alami dengan rekan-rekan kita yang lulusan dari Lampung. Sebagian besar mereka sudah punya perbuk atau tidak ya. Pak, ada yang perbuk atau tidak? Nah, bagaimana kira-kira Puri ini dengan kegigihannya, dengan institusi Universitas Nasionalnya untuk bisa didorong agar memang ini bisa diterapkan di Kabupaten Tangerang. Saya pikir dua itu tetap berjalan dan terlihat beda ya Pak ya. Jadi pihak saya adalah bahwa model ANCR ini sebaiknya tetap dilakukan dan bagaimana biar terlihat beda bahwa model ANCR ini bisa meningkatkan kualitas adalah atau bahkan terus dilakukan, terus digunakan, diaplikasikan adalah dengan melakukan salah satunya adalah dengan melakukan monitoring Pak. Dengan melakukan monitoring atau secara berkala dilakukan evaluasi tentang kualitas pelayanan. Jadi kalau misalkan kualitas pelayanan yang menurun pada bulan trimester 3 atau 3 bulan berikutnya nanti dilakukan lagi pelatihan lagi. Jadi bagaimana caranya kualitas ini tetap bertahan bahkan mungkin meningkat. Jadi kiat-kiatnya adalah mungkin dengan tadi Pak melakukan monitoring secara berkala mungkin per 1 bulan per 3 bulan bisa dari levelnya untuk bidang pelaksana dulu, bidang koordinator bahkan dengan kepala puskesmas. Jadi salah satunya itu Pak menurut saya kiatnya adalah melakukan monitoring secara berkala agar intervensi atau model answer ini tetap berjalan dan terlihat berbeda. Dua, diharapkan model answer ini sampai keluar Facebook Pak. Untuk keluar Facebook mungkin agak sulit Pak, tapi saya sudah mencoba bicara untuk Ikatan Bidan Indonesia Pak. Saya sudah melakukan sedikit wacana saja Pak pada IBI bahwa saya punya lembar balik, terus saya juga sudah menitipkan Pak lembar balik hanya pada beberapa bidan teman saja, pakai deh lembar balik saya, mudah-mudahan berguna karena pada lembar balik kelas ibu hamil atau yang lain kayaknya agak susah atau ini lebih simpel. Jadi mungkin jalan satu-satunya Pak mulai dari pendekatan kepada IBI Pak, Ikatan Bidan Indonesia, dari ranting kemudian mungkin ke IBI cabang Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya prodi kebidanan Pak, bahwa ini bisa dimasukkan dalam salah satu kurikulum pada mata kuliah asuhan ibu hamil. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Dr. Masro MSc SPGIK. Selanjutnya kita minta kepada Profesor Dr. Rev Sos Nusirwan FND. Silakan Prof. Nah, menurut Anda sampai sejauh mana hambatan efektivitas temu bicara yang 5 menit ini bisa terjadi di lapangan? Ini kan
kelihatannya sebut saja bahwa 5 menit efektif, lembar balik terjawab, bidan paham, ibu hamil juga paham, sehingga tercapailah upaya-upaya untuk mencegah kematian ibu hamil. Nah, hambatan apa ya yang paling menurut Anda signifikan apabila dia diterapkan secara berkesinambungan pada tempat yang berbeda tadi? Baik tadi yang dikatakan berbeda budaya, berbeda wilayah dan sebagainya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Perasaan Instrumen. Sejauh mana menggambarkan efektivitas pelaksanaan temu bicara ini? Sejauh ini, Prof, selama di lapangan, memang Prof ada beberapa hambatan. Kita sudah memberikan penjelasan, penyuluhan, tapi tiba-tiba dari ibu hamilnya lari gitu, Prof, karena anaknya lari, jadi dia ngejar, jadi itu hambatan yang Prof, karena waktu yang 5 menit kebuang sedikit, bahkan belum sampai 5 menit sudah selesai, karena bu kumpen sudah, ini anak saya sudah lari. Jadi hambatannya sejauh ini, kalau dari SDM, dari bidan, atau dari fisik, dari lembar balik sih, sejauh ini belum ada Prof, tapi justru dari pihak pasiennya terkadang kurang fokus karena itu kondisinya, kadang bawa anak, kadang terus kondisi bahasa juga Prof juga mengganggu, karena ada beberapa ibu hamil ada yang masih bahasa daerah sekali Prof. Jadi pada pelaksanaan kemarin ada beberapa bidan nambahin pakai bahasa, jadi hambatannya masalah bahasa mungkin Prof. Untuk terima kasih kepada Profesor Dr. Elso Susirwan Effendi. Selanjutnya kita minta kepada Ketua Tim Penguji yang hadir pada hari ini, kepada Ibu Dr. Dr. Rika Susanti SKL, silakan. Terima kasih Prof. Deni. Tentang selamat Ibu Deni sudah dia terbuka pada hari ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Ketua IKIN. Jadi seperti Bu Ini mungkin tahu, kita di FK Unan ini punya S1 kebidanan dan profesi bidan yang masa studinya 7 semester dan 3 semester. Kemudian saya bertanya ke Ketua IKIN, kira-kira apa sih yang diharapkan dengan model pendidikan yang seperti ini? Apa bedanya mereka dengan bidan-bidan yang dulu, yang D3? Nah, jawaban dari Bu Ketua IKIN bahwa bidan yang dihasilkan dalam program S1 dan profesi itu lebih ke konseling katanya. Jadi menonjolnya di konseling. Tapi di masyarakat kita, masyarakat belum tahu bahwa kalau mau konseling itu ke bidan, belum ada di kepala masyarakat. Kalau konseling itu masyarakat masih memilih dokter atau ahli yang lainnya. Nah, terkait dengan hasil disertasi dari Bu Rini ini, walaupun sebenarnya saya kurang setuju bahwa dipersingkat waktu konsultasi, waktu interaksi dengan pasien, justru yang kita harapkan kan mereka puas. Nah, mungkin dari hasil disertasi ini kita berharap nanti dilakukan lagi penelitian baru sehingga muncullah bentuk konsultasi-konsultasi. Jadi kemarin Ketua IPI mengatakan tidak hanya konsultasi untuk persalinan, tetapi juga bagaimana pranikahnya juga bidan katanya. Kemudian bagaimana kesiapan suami menjadi ayah, itu juga bidan yang memberikan konseling. Jadi harapannya mungkin Bu Rini nanti bisa memperluas lagi atau melakukan lagi penelitian sehingga yang diharapkan oleh Ketua IPKIN itu bisa muncul dan masyarakat bisa tahu. Bu, untuk konseling ini memang yang ada di lembar balik saya itu konseling untuk ibu hamil. Mungkin nanti akan, terima kasih buat sarannya, mungkin akan lebih baik lagi kalau ada lembar balik khusus untuk pranikah atau untuk calon pengantin gitu ya, Bu ya, konselingnya. Jadi untuk sementara ini memang yang saya buat adalah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas antenatal, yaitu berisi materi-materi tentang kehamilan. Jadi insya Allah kedepannya mungkin akan coba bikin menyusun lembar balik khusus untuk pranikah atau catin, di mana mungkin ini bisa bekerjasama dengan puskesmas, khususnya mungkin di KRR ya Bu, klinik reproduksi remaja lembar baliknya ditempatkannya.
Nah, untuk masuk ke kurikulum, Bu, ini memang harus dirembukan, Bu. Cara paling sederhana mungkin karena saya ngajar, Bu, di bagian kebidanan. Jadi saya paparkan pada saat memberikan kuliah. Baik, terima kasih kepada Dr. Dr. Rika Susati SPM. Selanjutnya, sampailah kita kepada penguji undangan akademik. Bersama kita sudah hadir 5 orang penguji akademik dengan dari beberapa bidang keilmuan yang pada hari ini akan bertanya kepada Ibu Rini tentang penguasaan Ibu Rini dari aspek ilmu yang berbeda. Nah, pertama sekali kita minta kepada Bapak Dr. Dr. Hamdi Bakhtiar, MPH FISP Hafiz CM untuk memberikan komentar. Apakah probability atau kemungkinan dari apa yang sudah ditemukan ini, kan kalau saya lihat ini bagus sekali semuanya, signifikan yang main hebat sekali, dan yang sudah dicoba melakukan berbagai macam pengolahan dan analisisnya dan mendapatkan hasil yang baik dari pengembangan ini, dari eksperimen tadi. Pertanyaannya, apakah hal ini dimungkinkan untuk diaplikasikan bukan hanya di Tangerang, Tangsel apa bukan ya, Kabupaten Tangerang Banten, di daerah lain. Apakah ada hal-hal khusus yang diperlukan untuk bisa diterapkan di wilayah? Apakah dimungkinkan model ini diterapkan di tempat lain? Jawaban pastinya adalah mungkin, Pak. Mungkin. Karena model ini adalah pengembangan dari model ANC yang sudah ada. Karena model ANC yang ada itu adalah model ANC 10T, itu sudah nasional, Pak, diterapkan. Saya mengembangkan dari temubicaranya saja. Jadi jawabannya adalah mungkin, Pak. Mungkin dan bisa diterapkan di tempat lain. Apakah ada hal-hal khusus yang harus ditambahkan? Seperti yang tadi, Pak, mungkin ada lembar baru versi lain, versi bahasa kali ya, Pak, ya. Mungkin ini versi... Ini adalah guru kami, guru dari seluruh penguji wisata. Makanya selanjutnya kita minta kepada penguji berikutnya, Ibu Dr. Dr. Pauline Basil, SPOG Konsultan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Ketua Sidang. Tapi yang terakhir-terakhir ini sudah susah mencari pertanyaan. Maaf ya. Jadi selamat kepada Ibu Rini Kundayanti. Bagus sekali Ibu ya ini bahan modul ANC Rini-nya. Kan dari kesimpulan dikatakan bahwa kualitas pelayanan antenatalnya baik, kemudian juga kepuasan pasiennya gitu ya. Jadi mungkin kedepannya sebenarnya tadi juga sudah ditanyakan oleh para penguji, misalnya Ibu sendiri juga sudah menerangkan kalau sudah pergi ke organisasi Ibu gitu kan. Mungkin supaya kita, maksudnya apa yang sudah Ibu temukan ini supaya bermanfaat juga untuk semua, terutama misalnya di puskesmas, maksud saya di Banten sendiri kan ada banyak puskesmas, kemudian gimana caranya sebaiknya supaya modul AIC ini bisa terlaksana, karena kan artinya biar lebih bermanfaat gitu, apa usaha kira-kira dari Ibu Rini yang bisa. Kan nanti memang sudah terkesit Bu, bahwa saya akan coba masuk untuk dari ini pelatih dulu saya coba masuk. Jadi pada saat rapat-rapat bulanan, saya akan memperkenalkan modul yang seri ini. Bahkan mungkin saya akan mengundang secara khusus teman-teman dari IBI Perlanting untuk mensosialisasikan modul yang seri ini. Karena tujuan dari modul yang seri ini adalah salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Basir SBOG Konsultan, selanjutnya kita minta kepada Ibu Dr. Nurse Mary Naherta, Esket MBOM. Terima kasih Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Rini ya, sudah sampai di perjalanan terakhir dan pulang ke tempat asal dan mungkin tidak kembali lagi ke sini. Jadi kita ketemu lagi ya. Oh ini sekalian ini memang antara tahu-tahunya ya, bagus sekali. Tapi kita punya juga nih yang perawatan maternitas, kita juga punya antara tahu-tahun. Tapi kayaknya nggak ada bedanya nih, kalau menurut Bu ini apa bedanya sih? Perawatan di asuhan perawatan maternitas yang antara tahap kami ini. Bu, untuk antenatal memang sama Bu bagi bidan perawat, apalagi perawat maternitas ya Bu, karena memang peminatannya
sanitas. Jadi sama Bu, karena pada saat saya di lahan menguji mahasiswa, saya ketemu dengan mahasiswa maternitas, banyak diskusi, sama Bu, memang tidak ada bedanya antar-antar yang dipelajari oleh mahasiswa kebidanan dengan mahasiswa keperawatan maternitas. Sama Bu, bahkan mungkin diharapkan bisa berkolaborasi Bu, untuk lebih meningkatkan pelayanan anak-anak sendiri. Sama Bu. Itu kalau dari segi waktunya, pas kita di antenatal care dengan penggunaan ini gimana Bu? Efektif gimana gitu? Oh, untuk penggunaan temu bicaranya ini Bu? Iya. Untuk penggunaan temu bicaranya ini dibandingkan dengan kelas ibu hamil maksudnya Bu? Iya. Beda Bu, pada lembar baring kelas ibu hamil diberikan itu per kelompok. Cuma saya ingin bertanya ini mengenai saran yang Ibu sampaikan ya. Di sini Ibu menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan dan adanya komitmen. Tapi dari sebelumnya saya kayaknya nggak perlu melihat adanya pelibatan dinas ya. Jadi bagaimana kira-kira tindak lanjut Ibu dalam mengaplikasikan ini ya untuk dinasnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Tindak lanjut saya adalah Bu, di mana pada saat awal saya melakukan penelitian, saya pasti ke dinas kesehatan Bu, dan saya sudah banyak berdiskusi. Yang awalnya saya ingin meneliti tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan, sebaiknya jangan pemanfaatan Bu Rini, karena untuk pemanfaatan kita sudah cukup baik. Tapi bagaimana kalau Bu Rini tentang kualitasnya saja, karena belum lama ini ada AMP, kematian ibu hamil, ternyata setelah dilihat ibu hamil tersebut rajin melakukan AIC. Jadi saya sangat berterima kasih kalau Ibu Rini mau melakukan penelitian tentang kualitasnya saja. Jadi setelah akhir dari pendidikan ini Bu, saya pastinya akan bersilaturahmi lagi dengan dinas kesehatan bahwa ini hasil karya saya, output saya, dan memang sudah diwanti-wanti Ibu Rini jangan kabur ya, hasilnya saya minta. Jadi untuk saya akan silaturahmi dengan dinas kesehatan, ketemu dengan dokter yang pertama kali saya diskusi, dan memang sudah berkontek-kontekan Bu Rini saya minta. Jadi insya Allah saya akan silaturahmi dengan dinas kesehatan. Terima kasih Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal. Kalau tadi KPS yang membuka, nah di akhir pertanyaan ini akan ditutup oleh SPS saya sehingga sidang hari ini terasa sempurna. Silakan Dr. Antisman PhD. Ada beberapa, kalau bilang banyak cukup banyak. Untuk penelitian atau ini mahasiswa melakukan penelitian di satu dari dua pembinaan misalnya Prof. Yusra dan beberapa juga. Penelitian kita mahasiswa itu membuktikan bahwa kualitas AMC dilakukan oleh bidan itu sangat rendah, baik di Sumatera Barat sendiri, Kota Padang, Pasaman, kemudian sampai ke daerah beberapa kota di Jambi. Itu baru dengan patokan 7T atau 10T. Sekarang dengan indikator itu saja sudah kurang, lalu Bu Rini menemukan sesuatu yang baru, dan itu menambah kerja, menambah kompetensi, dan membutuhkan skill tambahan. Tanya sederhana, bagaimana ini bisa kita terapkan? Fasilitasnya ke depan untuk melaksanakan ini yang sudah ada saja ternyata bidan belum mampu melaksanakannya, bahkan sudah dilatih D3 bidan itu pertama kali punya seapreng cukup sebenarnya, tapi perlu lagi dilatih setelah itu ya, pelajar-pelajar banyak, pelajar-pelajarnya yang sebenarnya. Nah ini gimana nih kalau fasilitasnya ke depan untuk melaksanakannya? Terima kasih. Baik Pak, ini untuk standarnya ini tidak bertambah Pak, karena temuan saya ini adalah mengembangkan T yang sudah ada, yaitu 10T, salah satunya adalah temu bicara Pak. Jadi sebenarnya temu bicara itu memang sudah ada ya, dan memang sudah harus dilakukan, tapi saya meningkatkan kualitas temu bicara tersebut agar dilakukan atau bahkan ditingkatkan kualitasnya, karena berdasarkan data yang ada pelaksanaan temu bicara masih di bawah 50%. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu atau tidak akan menambah kerepotan para bidan, karena sebenarnya memang sudah ada temu bicara itu, tetapi kurang pelaksanaan atau bahkan kurang berkualitas. Jadi saya mencoba meningkatkan pelaksanaan temu bicara dan meningkatkan kualitas temu bicara melalui lembar baring yang telah disusun ini Pak. Jadi insya Allah tetap Pak, tidak akan menambah pekerjaan baru lagi karena memang sudah input 10T itu Pak. Oke, terima kasih. Ini mungkin penegasan saja, artinya gini, bidan itu kan akhirnya kita di pendidikan ya, di D3 itu sudah nyata. Tapi begitu selesai itu menjadi beban Kemenkes, Pak Nana itu kan, lagi-lagi APN, padahal seharusnya itu kan sudah selesai di pendidikan. Nah, ternyata kualitas mereka lakukan 10T itu kurang ya.
Ibu yakin bahwa itu sudah ada, memang sudah ada, tapi penelitian kita membuktikan mereka kurang bermutu melakukan itu. Mungkin belum saya jawab, apakah dengan yang ibu hasilkan ini, anak didik ibu, anak didik kita di tiga kebidanan itu mampu melakukan? Silakan istirahat sejenak. Calon doktor dipersilakan masuk ruang sidang dan mengambil tempat. Selesainya rapat tertutup untuk penilaian tentang ujian terbuka dari Bromo Penda. Maka sidang terbuka promosi doktor program pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saya buka kembali. Para hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya untuk mendengarkan pengumuman hasil sidang terbuka promosi doktor atas nama Rini Kundaryanti SKMMKes. Kepada Promo Penda, persilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Tim Penguji, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dipersilakan untuk membacakan hasil ujian sidang terbuka dari Promo Penda. Calon Doktor Saudari Rini Kundaryanti SKMMKes, setelah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami, serta promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Resos Nusyrul Effendi, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, seminar dan ujian prapromosi saudari Rini Kundaryanti SKMMKes. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Rini Kundaryanti SKMMKes menjadi doktor dalam program pasca sarjana S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan yudisium sangat memuaskan. Penyerahan medali dan sertifikat tanda tamat pendidikan kepada dokter baru dipersilakan mengambil tempat. Penyerahan medali dan sertifikat tanda tamat pendidikan oleh promotor dan ketua program studi. Pada program pasca sarjana S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, maka dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, sidang terbuka ini saya tutup dengan resmi. Saya sebagai ketua sidang pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan tanpa mengurangi rasa hormat pada siapapun, saya selaku ketua sidang dan ketua program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat program pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nana Mulyana Erkes dan seluruh tim promotor dan co-promotor, seluruh tim penguji dan penguji akademi, seluruh yang terlibat dalam proses kegiatan ini yang telah sudi membimbing, menguji peserta didik kami pada program pasca sarjana S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mudah-mudahan amal jerih payah Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi amal saleh bagi kita semua. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata dan tindakan yang tidak pada tempatnya. Sidang terbuka promosi doktor resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT. Karena hari ini adalah hari yang sudah 6 tahun saya nanti-nanti, dan akhirnya berada di ini dengan kebahagiaan. Selanjutnya saya akan ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. Nasana Mulyana MKS. Terima kasih banyak Pak telah hadir di seluruh kesibukan Bapak. Apalagi Bapak bilang minggu kedua Pak gak bisa karena sibuk lain mana siapa. Alhamdulillah Bapak ke saya datang. Terima kasih banyak Bapak. Kepada Bapak Dr. Dr. Prono, Pak, akhirnya Bapak bisa datang juga. Share schedule Pak. Kalau saya tahu dari awal kita tetangga, saya masuk ke rumah Bapak karena lebih dekat Pak ternyata. Saya sampai kenalan sama Satpam Pak, karena keseringan ketemu Bapak dan Pak Nana di Litbangkes. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya. Berikutnya kepada Ibu Profesor Dr. Dr. Kusrawati SPOG Konsultan. Prof, terima kasih banyak Prof. Prof begitu luar biasa meluangkan waktu buat saya. Di sela-sela kesibukan Prof, habis praktek pun masih mau terima saya. Prof capek pun dari Medan masih mau terima saya. Terima kasih ya Prof atas waktunya, atas bimbingannya, atas ilmunya. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Asmawi, saya terkadang menyebut beliau ayah. Kopromotor yang sangat luar biasa, yang selalu WA saya untuk menguatkan saya. Terakhir WA beliau adalah, jangan banyak capek, istirahat. Insya Allah selesai Bu Rini. Bahkan beliau pernah WA ke saya, apalagi hambatannya Bu Rini. Beliau begitu baik, sudah seperti ayah saya sendiri. Terima kasih ayah Pak Asmawi. Berikutnya terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Maswan. Bapak terima kasih banyak Pak, 6 tahun Bapak gak bosan ketemu saya. Terus terang, saya banyak belajar dari Bapak tentang kedisiplinan. Bahwa kalau sudah janji, jam 1 kita harus datang. Bapak begitu disiplin untuk teman-teman yang lain. Manfaatkan waktu karena Bapak begitu disiplin. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Dr. Masrupa atas ilmunya. Terima kasih banyak kepada Ibu Rikan, Bu Rika. Terima kasih banyak telah hadir hari ini. Terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bu. Kepada Profesor Dr. Demi Sulastri, Prof, kalau Prof ke Jakarta lagi, Prof gak akan ketemu dengan mahasiswa galau lagi Prof. Insya Allah kami sudah dokter. Teman-teman S3 Dokter Jakarta, semangat. Kita punya WA grup Dokter Jakarta. Jadi saya harap semua yang ada itu harus jadi dokter. Semangat, amin. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Resos Nursirwan, the best my promotor. Prof, sudah 6 tahun kita bersama Prof. Mungkin sekarang Prof gak akan baca WA saya lagi. Maaf ya Prof, saya sering WA berkali-kali. Terus terang saya gak tenang kalau belum dibalas sama Prof. Prof Nusiman ini sudah 3 kali ganti ruangan, masih setia saya menemani. Ya Prof, sekarang pun ruangannya baru lagi kali ya Prof. Sampai nomor mobilnya pun saya hafal, karena takut kehilangan Prof. Prof, jangan bosan ya Prof, kalau saya silaturahmi. Mudah-mudahan kita umur panjang Prof, kalau Prof ke Jakarta, ke rumah ayah, berkabar Prof, kita saling silaturahmi. Terima kasih banyak ya Prof atas bimbingannya. Terima kasih banyak juga kepada para tim penguji akademik atas kehadirannya, atas semua saran dan masukannya. Terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman S3 Kesmas. S3 Bu, sabar. Ada yang menambahin Bu S4? Jangan Bu, nanti senewan. Terima kasih banyak untuk suami saya yang sudah 6 tahun setia mengantarkan saya pulang pergi bandara. 6 tahun juga setia menemani saya begadang. 6 tahun juga dengan sabar kita tidur bertiga, saya, suami, dan laptop. Insya Allah malam ini tidak ada lagi laptop di antara kita. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih atas semua
yang hadir hari ini. Saya begitu menantikan hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan untuk teman-teman tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dokter baru dipersilakan kembali ke tempat. Profesor Dr. Reso Nusyron Effendi yang sekaligus juga sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Sanggelas, yang terhormat Bapak Co-Promotor Dr. Dr. Masrul MSJ SPGK, Bapak Dr. Asmawi MA, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Dr. Zanda. Kebetulan dia minta izin karena harus ke bandara tadi sehingga lebih awal keluar. Kemudian juga Dr. Adam juga harus ke bandara karena sedang sakit tadi. Kemudian Profesor Dr. Dr. Yusrawati SPOG, Dr. Dr. Trihono MSC sebagai staf ahli dari Kemenkes, Pak Trihono, terima kasih sudah bersedia hadir pada ujian terbuka sore ini. Kemudian Bapak Dr. Nana Mulyana MKes, Sekretaris Litbangkes. Terima kasih juga Pak Nana sudah bersedia hadir. Kemudian Bapak Ibu Tim Penguji Akademik yang terdiri dari Bapak Dr. Dr. Harfi Bahtiar, PHVCN. Kemudian Bapak Dr. Hadisman, MHD, Dr. PH. Ibu Dr. Rasmeri. Kemudian Ibu Dr. Dr. Faulin. Dan Ibu Dr. Dr. Dien. Terima kepada Dr. Baru, Ibu Rini Kundaryanti beserta keluarga besar dan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya Bu di Universitas ya. Jadi tadi kebetulan Ibu dekannya juga harus ke bandara, jadi minta izin juga untuk duluan keluar. Jadi terima kasih kepada keluarga besar dari Universitas Nasional Jakarta yang sudah hadir juga pada sore ini. Kemudian Bapak Ibu para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita sudah menyelesaikan ujian promosi Ibu Rini Kundaryanti. Walaupun mungkin dalam cuaca yang hujan dari kemarin, kemudian kebetulan juga banyak penguji yang hadir saat ini yang berasal dari luar. Bu Rini merupakan alumni ke-34 dari program studi S3 Kesehatan Masyarakat. Tadi Bu Dekannya juga berpesan ada 5 lagi katanya, ada 5 lagi dari Universitas Nasional yang akan menyelesaikan program S3 di Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan yang 5 orang nanti bisa cepat menyelesaikan mengikuti jejak Bu Rini. Nah, terkait dengan hasil penelitian, jadi tadi Prof. Nusyirwan sebagai promotor sudah mempromosikan Bu Rini, baik hasil disertasinya juga mempromosikan terkait dengan riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Artinya bahwa kami di Fakultas Kedokteran melalui promotor dan ketua program studi tentu berharap hasil penelitian ini bisa memang sampai di, jadi kalau saya lihat di sini di riwayat pekerjaannya Bu Rini juga seorang bidan praktek mandiri ya, jadi minimal hasil disertasi ini tentu bisa diaplikasikan pada praktek pribadi dulu sebelum cita-cita yang banyak tadi yang harus masuk ke Kemenkes, kemudian ke kurikulum dan lain sebagainya. Tapi minimal mungkin di praktek pribadi sudah bisa diaplikasikan. Kemudian di meja saya juga ada yang seperti kalender berdiri itu. Itu saya mikirnya itu biayanya satu ini berapa. Jadi kalau misalnya nanti itu untuk bidan akan dibuat seperti itu ya Bu ini. Ya jadi mungkin lebih disimpulkan lagi karena itu terlalu, menurut saya terlalu besar dan berat. Mungkin menyangkut biaya juga nanti, jadi mungkin lebih disimpulkan lagi. Tapi kalau mungkin untuk hari ini, saya rasa hanya untuk kepentingan ujian tidak masalah. Tapi kalau di aplikasinya, itu mungkin bisa di
diperkecil atau ditipiskan sehingga biayanya juga tidak terlalu banyak. Nah, terkait dengan pelayanan bidan, peran bidan di layanan antenatal, jadi seperti tadi juga saya sampaikan bahwa nah, tambah lagi mungkin di kita, di Fakultas Kedokteran, itu passing grade masuknya cukup tinggi. Jadi mahasiswa-mahasiswa S1 kebidanan itu memang mahasiswa-mahasiswa yang masuk melewati jalur SNPTN, SBMPTN atau berpraktek hanya dibayar dengan gaji yang kecil. Jadi dia berharap nanti lulusan-lulusan bidan S1 dan profesi itu dominasinya, keunggulannya nanti di konseling. Nah, kalau dari hasil penelitian Bu Rini, ini kan lebih ke interprofesional, komunikasi interprofesional, jadi belum ke tahap konseling. Jadi maka harapannya nanti dikembangkan lagi mungkin penelitian ini sehingga nanti dihasilkan modul yang memang peruntukannya untuk konseling. Kalau ini kan lebih satu arah ya, lebih satu arah saja, jadi dengan 5 menit saja selesai. Demikian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara sidang terbuka promosi doktor pada hari ini. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat dari undangan kepada dokter baru. Kepada dokter baru beserta keluarga, dipersilakan. Pelajaran buat anak-anak kita nanti ke depan. Alhamdulillah, ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita berdua atas doa-doanya dan keluarga semua, saudara-saudara kami yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai sekarang menjadi dokter Cindy Kundaryanti. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.